Sekretaris Pergerakan Indonesia untuk Semua. Nong Darol Mahmada membantah kehadiran Ketua PIS Ade Armando di tengah masa aksi di gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, hanya untuk ikut-ikutan. Menurutnya, Ade Armando datang untuk membuat konten mengenai aksi massa tersebut. Nong Darol mengungkapkan, salah satu kegiatan gerakan PIS itu adalah membuat konten acara aksi tadi itu akan dijadikan sebagai salah satu konten untuk pergerakan. Ade membawa tim sebanyak 4 orang, diantaranya 2 penulis dan 2 lagi juru kamera. Dia menegaskan, Ade memang memiliki tujuan ketika hadir di tengah masa aksi tersebut. Oleh karenanya, pihaknya kaget ketika Ade justru menjadi sasaran.